Halo teman-teman, sekarang kita akan membuat topeng krim dari kain flanel. Bahan yang kita butuhkan, kain flanel. Ini saya membuat diameter 8 cm. Manik-manik, jarum, jahit, benang, gunting. Sekarang kita mulai membuat. Kain flanel berbentuk lingkaran, kita tekuk, kita gunting. Taruh gini. Ini lalu kita tekuk lagi ke sini, kita gunting lagi sama. Atas bawah jadinya seperti ini. Kemudian kita potong tengah. Kemudian kita gunting lagi agak melengkung. Semua digunting agak melengkung gini. Jadi seperti bunga. Kemudian kita ambil benang sama jarum dari bawah, tengah, kan. Kemudian kita ambil tengah gini, kita tusuk seperti ini, melingkar, kita jarik, jarik satu-satu. Kita jarik satu-satu gini. Semua kita jahit ya. Kita jadikan satu ini tata. Kemudian tengah kita kasih manik-manik. Kemudian kita jahit lagi sampai bawah. Ya, begini. Ya, kita bawah ini bawah. Diikat. Ya. Jadi teman-teman, hasilnya begini. Terima kasih teman-teman.